Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidi sadat hudnil bidayati wal nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat salatan tabrahu lana biha wa al khairati was sa'adati fi dari dunia wa bidari ma'adat wa barik lana biha wa sa'amzina wa birizkina fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina makanu bi jami'il jihadi wal البلاد وذنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والأنفال ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وغود الحاجة Hari ini kita memulai membaca kitab Riyadhus Shalihin. Yang menyusun kitab ini adalah Imam Nawawi, yaitu Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini salah satu alim ganal di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi setelah Imam Syafi'i wafat, itu banyak para ulama yang alim-alim. Lah, yang kuno kenal kealimannya. Bahkan setara, hampir setara dengan Imam Syafi'i. Bahkan bisa disebut mustahid juga setelah kewafatan Imam Syafi'i. Tapi mereka itu tetap bernisbah kepada Imam Syafi'i walaupun alim-alim. Maka disebutlah mujtahid muqayyad namanya. Kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik itu mujtahid mutlak. Nah, maka imam-imam yang alim ini yang bernisbah kepada Imam Syafi'i ini disebut ulama al-mutaqaddimin. Di antaranya ada Imam Al-Muzani, Imam Al-Mawardi, Imam Ar-Ruyani. Imam ini ulama-ulama mutaqaddimin. Ulama-ulama yang dekat dengan masanya, dengan masa Imam Syafi'i. Nah, lalu mereka ini masing-masing punya kitab. Dan mereka masing-masing bernisbah kepada Imam Syafi'i. Tapi kadang ada di antara mereka khilafiyah, bahkan sangat tajam khilafiyahnya. Dan khilafiyah tersebut sama-sama menisbahkan kepada Imam Syafi'i. Itu jadi pendapat ini kepada Imam Syafi'i, pendapat itu kepada Imam Syafi'i juga tembusnya. Nah, setelah masa-masa itu berlalu, masa mutaqaddimin ini, setelah 100 tahun kemudian lahirlah tampil seorang ulama besar lagi. Yang ulama besar ini mentahrij atau memilah-milah atau menyeleksi atau mengambil mana yang lebih muktamad yang disandarkan kepada Imam Syafi'i. Naran beliau Imam Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i. Lalu Sidin periksa seluruh kitab-kitab yang al-mutaqaddimin nih, yang ulama-ulama dahulu nih. Ujar bahasa wa ini abstraksi. Diabstraksi, diambil yang mana yang lebih muktamad, lalu dipilah-pilah, lalu diseleksi yang mana yang bujur-bujur ternisbah kepada Imam Syafi'i. Dan sekaligus sidin simpulkan, sidin teliti, sidin simpulkan, sidin padatkan lagi, maka tampillah sidin dengan kitab Al-Muharrar, kitabnya. Nah, ada berapa lama kemudian, sekitar 10 tahun aja setelah sidin nih. Jadi kitab Muharrar itu bila membaca kitab itu sama dengan sudah membaca kitab-kitab ulama mutaqaddimin. Nah, setelah beberapa puluh tahun kemudian tampil pula ulama yang lebih dahsyat kita, yaitu Imam An-Nawawi. Maka oleh Imam Nawawi kitab yang disebut Muharrar oleh Imam Rafi tersebut sidin anu pulang, sidin bahas. Sidin ambil pulang kesimpulan-kesimpulan sekaligus plus dengan pendapat-pendapat para ulama mutaqaddimin. Maka tampillah Imam Nawawi dengan kitab Al-Minhaj atau disebut Minhajut Thalibin. Nah, maka dari kitab Minhaj inilah sumber atau pusat dari pendapat mazhab Imam Syafi'i. Jadi yang di atas-atasnya itu terkumpul seluruhnya di dalam kitab Al-Minhaj ini. Nah, maka setelah adanya Minhaj ini, lalu ulama-ulama berikutnya banyak mensyarahkan kitab Minhaj ini. Jadi masterpiece-nya Imam Nawawi itu Minhaj. Walaupun banyak karangan sidin, di antaranya kitab yang kita pegang ini,
Riyadhus Shalihin, dan di antaranya Al-Adhkar dan banyak lagi yang lainnya. Jadi Sidin ini, Imam Nawawi ini hampir berdekatan masanya dengan Imam Rafi'i. Maka dua ulama ini dikenal dengan sebutan dalam istilah fikihnya Syaikhani As-Syaikhan. Dua ulama besar, dua tuan guru besar di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita hendak mengetahui kaya apa mazhab Imam Syafi'i, itu melihatnya di kitab Syaikhani ini. Dua ulama besar ini, Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Cuma di antara dua ini bila berbeda pendapat, maka para ulama kita lebih cenderung mengikut kepada Imam Nawawi. Kenapa? Di alasannya di antaranya Imam Nawawi ini adalah di samping seorang ulama besar, Sidin termasuk mustahid juga, Sidin seorang wali Allah. Nah, Imam Rafi'i wali Allah, cuma derajat kewalian Sidin menjadi ulama tak tinggi Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi inilah yang terkenal Sidin itu sehari semalaman makannya cuma sasuap nasi, sasuap aja. Sasuapan dia makan sehari semalaman. Saking Sidin sibuknya dengan ilmu, dengan mengajar, dengan mengarang kitab, meneliti kitab, sampai Sidin ada sampai berbini. Imam Nawawi ini. Jadi Sidin seorang wali Allah Ta'ala. Dari kitab Minhaj Sidin, Minhajul Qalibin. Nah, dari kitab-kitab Sidin toh. Disyarahkan oleh para ulama sampai lebih 1000 judul kitab-kitab. Dari kitab Al-Minhaj. Coba pian bayangkan. Lebih dari 1000 judul kitab-kitab. Cuma yang sampai ke kita, ke ulama Nusantara kita nih yang paling terkenal itu di antaranya Nihayatul Muhtaj, syarah daripada Minhaj. Nihayatul Muhtaj itu yang menyusunnya, mensyarahkannya Imam Ramli. Lalu Tuhbatul Muhtaj, syarah dari Minhaj juga, yang menyusunnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Lalu Mughnil Muhtaj, syarah Minhaj juga. Nah, tiga ini yang lebih terkenal kita di Nusantara Indonesia ini. Walaupun ketiga-tiganya tidak masuk di kurikulum. Kurikulum pesantren cuma dipelajari. Kalau di Yerusalem kada masuk tiga inilah, tapi dipelajari oleh para ulama karena itu tinggi benar namanya. Alipelnya aja kita. Nah, kalau kada salah di Darussalam kelas 3 Darussalam tadi kita Fathul Wahhab namanya. Itu Syekh Zakaria Al-Ansari itu mensyarahkan Minhaj. Nah, jadi banyak para ulama yang kuno-kuno mensyarahkan kitab Minhaj. Siapa yang menyusun kitab Minhaj ini? Imam Nawawi. Yang juga penyusun kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca ini. Nah, cuma penting kita ketahui di antara pensyarah-pensyarah kayak Ibnu Hajar, Tuhbatul Muhtaj menyarahkan Minhaj tadi, Imam Nawawi tadi nih. Seluruh ulama-ulama itu mensyarahkan kitab Minhaj ini. Mas seluruh kitab-kitab ulama ini ini penting kita akan kita kumpul, diambil pemahamannya, pendapatnya oleh Datuk Kalampayan dalam kitab Sabilal Muhtadin. Nah, hebatnya Sabilal. Jadi kitab Sabilal Muhtadin itu gambaran dari kitab-kitab yang banyak-banyak. Kurang lebih 30 judul kitab-kitab dalam kitab Sabilal Muhtadin yang ulama-ulama yang penuh kenal. Nah, jadi mungkin anak bujur-bujur tahu kaya apa pendapat, kaya apa ajaran mazhab Imam Syafi'i, cukup kita belajar kitab Sabilal Muhtadin. Karena di situ hampir yang mensyarahkan Minhaj itu ada di situ semuanya. Nah, hampir-hampir semuanya ada di situ. Nah, itu sekilas. Nah, yang hebatnya ini Imam Nawawi. Lah, jadi dengan adanya Imam Nawawi jelas terang benderanglah mazhab Imam Syafi'i. Maka orang hendak tahu kaya apa mazhab Imam Syafi'i itu melihat kepada kitab-kitab yang disusun oleh Imam Nawawi. Nah, sedangkan kitab yang kita pegang ini, kitab Riyadhus Shalihin, ini hadis-hadis dalil dari seluruh pelajaran fardhu ain. Jadi kita disuruh belajar sifat tauhid 420. Kita belajar fikih yang wajib-wajib, yang belajar tasawuf itu dari dalilnya. Termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, hadis-hadisnya tuh, hadis-hadisnya. Nah, maka kita buka halaman 6. Sebelum halaman 6 itu anunya sedikit sejarahnya. Halaman 6.
Qala al-musannif rahimahullahu nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dawrain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ma'murat. Yang berkitab dibuka kada berkitab kada bapak lah. Jadi kada berkitab sama aja juga. Paling bisa masa antara dua itu kada menciling atau tengguring. Kitabul Ma'murat. Arti Ma'murat itu kitab ini mengandung perkara-perkara yang disuruh oleh Allah. Mana-mana dari dalilnya. Nah, perintah-perintah Allah. Nomor satu, Babul Ikhlas. Bab tentang ikhlas. Jadi kena di bab tentang ikhlas ini, itu termaktub hadis-hadis Rasulullah yang berhubungan dengan keikhlasan. Babul ikhlas wa ihdharin niat dan menghadirkan niat yang baik, yang benar fi jami'il a'mal, pada seluruh amal ibadah kita atau pada seluruh perbuatan kita. Wal aqwal, itu juga ucapan wajib bagus, ada niat yang baik sehingga ucapan terbaik. Al barizati, baik itu ucapan atau perbuatan itu yang nampak kelihatan orang. Wal khafiyati, ataupun tersembunyi. Ini amalnya ada dua. Ada amal yang kita bertambai mengerjakannya, orang melihat, kayak berjamaah, ada kok bersembunyi. Salat lima apa, salat Jumat, ada kok bersembunyi, memang harus orang melihat. Maka itu mahajatakan ikhlas. Ataupun sembahyang sunnah-sunnah yang di rumah, orang ada melihat, itu pun mahajatakan ikhlas juga. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, manusia nih menjongkong di dunia, satu suruhan, satu perintah. Wa ma umiru, tidaklah diperintah manusia setelah diciptakan dia ada. Itu maksudnya. Manusia nih setelah diadakan, dibiayai Allah Ta'ala, difasilitasi Allah Ta'ala, diadakan banyu, diadakan udara, ditolongi segala macam, diberi rezeki, dijaga, dipelihara, dan diperintah oleh Allah. Tidaklah Allah memerintah illa melainkan. Ada dua di sini. Pertama, liya'budullaha. Liya'budullaha. Malainkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini. Jadi Tuhan untuk mengadakan kita di dunia ini satu aja sebenarnya. Anunya maksud kita bercumpung di dunia ini nah, satu aja beribadah. Maka ibadah ini ujar para ulama secara garis besar empat dasar ibadah. Menuntut ilmu fardhu ain, ibadah menyempurnakan kewajiban-kewajiban, garis miring menjauhi yang dilarang, mengerjakan yang sunnah-sunnah semampunya, itu ibadah. Lalu berwirid, kita harus punya wirid ibadah yang sunnah yang kita kerjakan terus menerus tiap hari dengan jumlah yang tertentu di waktu yang sudah ditentukan, itu disebut wirid. Nah, itu bagian dari ibadah. Kalau dirinci banyak. Berbuat baik dengan orang termasuk ibadah. Itu perintah Allah Ta'ala. Jadi wa ma umiru, tidaklah manusia itu diperintah di dunia ini untuk hidup, untuk berusaha, melainkan liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah. Dari sini pun kita bisa mengambil sebuah pemahaman bahwa sebenarnya kita wajib mempelajari ilmu-ilmu tentang ibadah. Sebab bilainya kada paham ilmu-ilmu tentang ibadah, kayak apa kita nak beribadah? Satu dulu ibadah. Tapi orang yang beribadah ini, kita nih, siapakah seluruhnya, laki-laki, bini-bini, tuha, anom yang beribadah ini, wajib halnya, keadaan hatinya, mukhlishina. Nah, hal keadaan hatinya ikhlas. Wajib nih, ini dalil Qur'annya nih. Jadi bilanya kada ikhlas beramal ibadah, napa ke ibadahnya? Ibadah yang vertikal kah, yang horizontal kah, ujar bahasa orang wahine nih. Vertikal, horizontal, tajunggang, macam-macam bahasa ibadahnya. Itu wajib mukhlisina, ikhlas. Ikhlas. Bila kada ikhlas, itu melanggar peraturan Al-Qur'an. Melanggar peraturan Allah. Maka Allah tolak seluruh ibadah bila kada ikhlas. Karena itu jelas dalilnya ijma' sudah para ulama. Jelas zahir mukhlishina lahud din.
harus sesuai keadaan hatinya dengan yang dikehendaki oleh agama, hunafa'a yang lurus. Nah, ikhlas, kita bersih semata-mata karena Allah. Mempelajari ikhlas, adabnya yaitu shalahnya. Jadi bilang barang siapa kada belajar fikih, kada bujur liang budulnya. Barang siapa kada belajar tasawuf, kada bujur mukhlisina. Mukhlisinnya kada bujur. Barang siapa kada bertauhid, salah tauhidnya kada bujur imannya. Wa yuqimus sholata, ini contohnya, contoh amal yang di situ wajib ikhlas. Wa yuqimus sholata, ia mendirikan sholat lima waktu. Ini contohnya, wajib itu benar sesuai fikih, wajib ikhlas sesuai tasawuf, dan wajibnya bertauhid mengesakan Allah taala. Wa yutuz zakata, itu juga. Ini perkara yang wajib, yang lima waktu. Wajib ikhlas. Kalau perkara yang wajib saja diwajibkan ikhlas, apalagi yang sunnah. Kalau yang sunnah, yang wajib saja jika kada ikhlas ditolak, apalagi yang sunnah. Itu mafhumnya, pemahamannya. Nih, yuqimus shalah, mengerjakan lima waktu. Yutuz zakah, membayar zakat, yang sudah sampai haul nisab, wajib ikhlas. Bila kada ikhlas ditolak. Ini kewajiban, apalagi mun yang sunnah kada ikhlas baginya ditolak. Maka ikhlas itu termasuk hukumnya wajib pada setiap amal, pada setiap amal perbuatan. Walalika dinul qayyimah, ibadah yang ikhlas tersebut itulah maksud dalika itu dinul qayyimah, orang yang beragama yang bujur. Bila kada beribadah belum bujur agamanya, beribadah aja tapi belum ikhlas belum bujur agamanya. Nah, ini firman Allah taala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman pulang, lantanu, nah tu waw alif tertinggal lah. Cuma walaupun waw alif itu alif tulisannya, tapi kalau dibaca, kalau disambung dengan albirra, lantana lul birra, nah gitu. Asalnya ada waw alif di situ, maka tinggal ditakan bang. Lantana, asalnya tanah luna, masuk lan, hilang waw, hilang waw, hilang nun, jadi kita hati pun nun. Lantana lul birra. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nyawa kalian ya Allah taala kada bisa dapat pahala yang sempurna. Kada bisa tanalun itu memperoleh birra, pahala yang sempurna, surga yang VIP. Kada bisa kita. Ibarat masuk surga juga paling di ujung-ujung mana misalnya. Di bucu-bucunya aja. Kecuali dia nyawa dapat pahala sempurna kalau hatta tunfiqu nyawa babari-bari bersedekah berbuat baik mimma tuhibbun, bujur-bujur yang engkau berikan itu adalah yang engkau cintai. Coba lihat di kantong kita nih misalnya lah. Ada misalnya duit harga 2.000, ada harga 1.000, ada harga 5.000, ada harga 10.000. Ada orang bahajat, lalu kita bari, kita calok dulu. Lalu kita tepakor 3 jam setengah tepakornya. Yang 2.000 kah, yang 1.000 kah, yang 5.000, yang 10.000. Nah, di sini. Amunnya kita berlebihan, tapi mun kita tak pakai juga itu ada pemandiran lagi. Nih, mun kita berlebihan nih, ya kita kan tak pakai duit ini nah. Lalu kita berpikir benar 3 jam setengah dan memikirkan ujung-ujungnya yang 5.000, 10.000, 2.000, 5.000, ujung-ujungnya sakanya 1.000. Julung. Nah, padahal seandainya menjulung 10.000 kawa aja dan kada mengganggu urusan pribadi seorang. Nah, ini maksudnya. Kada sempurna kita dapat pahala yang ganal kecuali kita menjulungi mana yang kita cintai. Kita tentu mencintai yang 10.000 nilainya banyak. Nah, tapi nafsu menyuruh julung yang 1.000 itu nah yang pemburuknya, yang gambarnya kada kelihatan lagi, hibak lawan acan asam itu betapa. Itu julung nih loh. Nah, ini maksudnya.
Kayak kita tadi misalnya menggangan di rumah, menggangan di rumah, masak apa misalnya sehari. Pas sudah menggurak-gurak hanyar masak nih toh, kita tuh senang benar tuh kata juga benar. Nah, waya itu hendak memberi orang. Jangan sudah tanpa malam seminggu, tuhuk sudah memanasi, panasi. Akhirnya seorang kada makan lagi. Kenapa kada makan? Kada membentuk lagi nih. Kenapa nih? Ya kita mau ujuk magung-magung kada makan. Haja kita sudah seminggu nih. Beriakan ha kasebelah. Nah, ini kada mau ini. Ini kada sempurna jua narinya berpahala aja kada sempurna. Nah, ada sempurna. Jadi yang sempurna kan pahalanya pas imbah manggangan tu masak. Nah, langsung julungi bagi-bagi. Pas habis seorang. Nah. Nah, nintu. Paham itulah. Jadi ujar Allah Taala nyawa tu bila beribadah, berbuat baik, beramal baik, hendak dapat pahala sempurna. Korbankan, berikan sesuatu yang kau cintai. Wa qala ta'ala kurang lebih la yanallaha luhumha kada bujur-bujur mencapai akan ridaan Allah luhumha daging yang disembelih kurban wala dimauha bukan juga darahnya sebenarnya yang dinilai itu nah kulupang yang dinilai itu misalnya banyak sedikitnya sebenarnya kada juga kalau menurut firman di sini sembelihan kita kan yang dinilai misalnya oh karena sapinya misalnya belum tentu jadi yang menjadi penilaian sebenarnya yang Allah pandang itu adalah walakin yanaluhu taqwa yang bujur-bujur memperoleh akan ridha Allah itu taqwa min pun takwa di sini keikhlasan engkau. Tulis di bawah takwa ikhlas. Nah, keikhlasan engkau mintuna yang bujur-bujur menjadikan kita memperoleh keridhaan Allah. Jadi bukan sembelihannya itu. Keikhlasan kita. Nah, sembelihan itu menggiring aja anak saikong, dua ikong, tiga ikong itu menggiring aja. Keikhlasan itu yang dipandang Tuhan. Jadi bagus benar menyembelih banyak misalnya korban banyak ikhlasnya luar biasa. Nah, ini yang bagus. Yang kada bagus tuh sudah yang disembelih hari raya tuh anak ayam. Disembelih nih kada ikhlas pulang. Nah, ini rugi. Jadi biar banyak yang korban tapi ikhlas. Nah, ini yang luar biasa aja kita. Wa qala ta'ala Jadilah Imam Nawawi ini sebelum muslim terjun ke hadis ini sidin tampilkan dulu ayat-ayat Qur'annya sebagai dalil pendukung tentang bab ikhlas. Maka waqala ta'ala qul katakan olehmu wahai Muhammad sampaikan kepada umatmu. Kayak apa bunyinya Tuhan yang hendak ulun sampaikan ini nah. In tuhu ma fi sudurikum wahai umatku sabarataan sekalipun engkau menyembunyikan dalam hati kalian tuhku engkau sembunyikan maaf bisudurikum niat yang di hati kalian kurang kada ada yang tahunya ditanya engkau kada menjawab apa niatmu engkau berdiam kurang kada tahu autubduhu atau engkau tampilkan pekerjaannya langsung engkau sebut niatnya ini nah sebenarnya Allah yang menilai mau disembunyikan, mau disebut, mau diucapkan itu nomor berikutnya saja sebab apa? Allah yang menilai kenapa Allah yang menilai? Nah di sini Allah kada perlu bertanya kalau kita manusia bertakun nah apa nih tujuannya pian ini? Kita bertakun, Allah kada perlu bertakun kenapa? Ya'lamullahu Allah tahu keadaan niat-niat kalian. Nah, apa yang nyawa sembunyikan di hati Allah tahu. Kenapa niat-niatnya? Atau apa yang kau tampilkan, kau kerjakan Allah pun tahu apa niat-niatnya. Nah, karena itu di sini dipadahkan bahwa sebenarnya kita ini yang paling utama di dalam beramal, bahkan sebelum beramal membujurakan niat. Nah, ini maksud dari beberapa hadis Quran di sini, hadis Quran, ayat Quran, yaitu membujurakan niat di dalam bahkan sebelum beramal. Nah, sebelum beramal. Maka hadis yang pertama nomor 1. Wa an Amirul Mukminin Abi Hafs
Umar bin Khattab narasidin. Jadi hadis ini yang meriwayatkan Umar bin Khattab. Nah, Sidin anak bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayyah bin Abdullah bin Farad bin Rizah bin Adi bin Ka'ab bin Nu'ay bin Galib Al-Qurasyi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala qala Sayyidina Umar. Nah, berkata Sayyidina Umar, ujar Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah Nabi Muhammad yaqulu bersabda. Aku mendengar langsung dia sendiri Nabi ini berucap. Napa ucapan Nabi? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja seluruh amal, seluruh perbuatan sah atau tidak sahnya, batal atau tidak batalnya, itu tergantung niatnya. Bapahala atau kada bapahalanya tergantung niatnya. Di amal ibadah bila kada berniat, kalau menurut kacamata fikih kada sah. Sembahyang 1000 rakaat tapi meigau. Meigau ada pahalanya. Apalagi harta kesurupan sembahyang 1000 rakaat kada ada pahalanya karena kada ada niatnya. Kada syarat niat ada tu ada kehendak dan kesadaran. Nah, orang tuh berniat berarti syarat niat minah yang orang berniat nih ada kehendak dan kesadaran. Orang meigal ada kehendak, ada kesadaran, dalam kesurupan sama. Maka seadanya beramal itu kada ada nilainya. Kada ada nilai di sisi Allah. Atau orangnya ini misalnya sihat saja, kada kesurupan misalnya. Tapi nya mengerjakan amal ini kada mendahului dengan niat yang benar aja. Berniat saja tapi niatnya kada benar. Ini pun juga ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, ada kena niat-niat yang kada bujur kita. Apa niat yang kada bujur? Seluruh niat yang jika timbul dari nafsu yang tidak terdidik itu ditolak oleh Allah. Niat yang timbul terbit dari nafsu. Apa itu nafsu? Diri kita ini nafsu. Bila terbit niat itu dari diri kita tapi yang tidak terdidik. Maka amalnya itu ditolak oleh Allah. Contoh beramal. Amal apa? Amal kebaikan. Tapi niatnya karena keduniaan. Maka itu terbit dari nafsu, niatnya bukan dari akalnya. Maka ibadahnya tadi ditolak oleh Allah Ta'ala. Berarti orang yang beramal itu ada di hatinya hubbud dunia. Sampai-sampai dia mengerjakan ibadah menyertakan niat di awal untuk mencapai keduniaan. Sedangkan orang yang beramal ada di hatinya hubbud dunia, ditolak oleh Allah Ta'ala ibadahnya. Misal mengerjakan ini, mengerjakan itu yang nilainya ibadah misalnya. Misalnya membaca Quran, ibadah. Membaca apa? Ibadah. Seluruhnya ibadah. Tapi niatnya karena urusan keduniaan. Baca Quran. Apa motifnya baca Quran? Supaya diambil minantu haji anu. Kenapa gadang haji anu tu sugih? Kaya raya. Bisi gudang batu bara, gudangnya kita. Sugih. Kebetulan sini ada di masjid. Lalu kita kisah yang tadarus di Ramadan nih. Lalu kita membaca Quran kada orang ampihan sedisian masih aja. Supaya haji anu melihat zaman kena aku bila datang ke rumah sidin diterima karena dianggap orang soleh. Nah ini narannya Quran yang dibaca niatnya salah. Diterimalah Quran yang baca tadi ditolak oleh Allah walaupun dia berniat tapi niatnya kada jujur. Ini pemahaman innamal a'mal binniyat. La yasihul a'mal illa binniyat. Tidak sah setiap amal melainkan dengan niat. Atau berniat juga tapi salah, maka kada diterima juga niat. Wa innama dan hanya saja. Likulli mri'in setiap amal ibadah apapun kebaikan. Itu dia terima pahalanya ganjarannya. Itu pemahaman likulli mri'in. Hanya saja likulli mri'in, tiap-tiap seseorang menerima apa yang dia kerjakan, menerima pahala yang dia kerjakan, itu tergantung manawa apa yang dia niatkan.
Likulimrein, siapapun dia, laki-laki, bini-bini, dia mendapatkan pahala, ganjaran, balasan, baik di dunia maupun di akhirat, manawa, tergantung apa yang dia niatkan. Niatnya baik, hasilnya baik. Niatnya buruk, hasilnya buruk. Allahu ya'lam, Allah yang tahu. Jadi kita kada perlu berkisah-kisah ke orang, aku ini kada perlu, karena orang itu sama lawan kita, la haula wala quwata illa billah. Allah yang menilai, Allah yang membalas, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini jelas. Jadi Qur'annya ada sudah, bahwa niat bagian dari keikhlasan. Nah, apa gerak ikhlas? Niatmu itu nah, sebenarnya ikhlas, bila niatmu bujur, ikhlas. Qur'annya ada sudah. Sekarang hadisnya pulang. Maka dijabarkan dalam kitab-kitab yang disebut kitab-kitab tasawuf. Jadi kitab tasawuf itu dalilnya sangat kuat. Lah, sangat kuat. Contoh bab ikhlas. Mana dalilnya aja? Wajib ke ikhlas. Nih, dalilnya aja kita mulai. Nah, ini nah. Dalilnya. Ini ada yang madang tasawuf ajaran sesat aja. Misal tuh. Jadi ajaran tasawuf ini yang benar itu sudah ijma ulama, sudah ijma. Jadi jangan wani-wani memadahkan itu kada wajib. Lah, kalau kita menyalahi ijma, buka kitab Tuhfatur Raghibin Pondok Tukalan Bayan. Kalau kita menyalahi ijma itu hanya murtad. Hati-hati tuh. Kada gampang-gampang murtad. Paman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Nah, ada wa rasulihnya. Paman kanat hijratuhu ilallah, siapa beramal niatnya karena Allah. Itu pemahaman dalam artikanlah. Secara makna, siapa hijrahnya karena Allah, kepada Allah. Ini kisah orang hijrah asalnya. Itu asbabul wurudnya. Nah, tapi kita tadi ada membahas asbabul wurud. Yang kita bahas ini makna, maksud, hikmah. Kada membahas asbabul wurudnya. Paman kanat hijratuhu ilallah, siapa beramal karena Allah, karena menjunjung perintah Allah, wa rasulih, atau beramal karena mutabaah dengan Nabi. Nah, nyatu beramal ibadah karena mutabaah lo Nabi. Kada ada yang lain, kenapa nyawa penyuduk? Aku mengikuti gawian Nabi. Kenapa nyawa sembahyang? Mengikuti gawian Nabi. Kenapa nyawa puasa? Mengikuti gawian Nabi. Ini dalilnya. Wa rasulihnya ada di sini. Jadi niatnya karena menjunjung perintah Allah atau mengikut gawian Nabi, mutaba'ah aja kita nih. Fahijratu, maka amalnya itu ilallah, sampai kepada keridhaan Allah wa rasulih, dan sampai kepada keridhaan Nabi. Jadi ada amal ibadah yang ada sampai kepada Allah dan Rasulnya, karena memang tujuannya bukan Allah dan Rasul. Waman kanat hijratuhu lid dunya yusibah. Siapa yang beramal karena tujuan dunia yang ingin dia peroleh? Lah, ingin dunia yang ingin dia capai, lalu dia beramal amal baik nih. Awi maraatin yang kiyuha, atau nya beramal maunting anak bibinian yang si haji tadi, yang hendak dinikahinya. Beramal juga tapi ada untingan. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka balasan amalnya ila ma hajara ilaih. Tergantung apa yang dia niatkannya, boleh dia mendapatkannya, mungkin juga tidak mendapatkannya. Lalu seandainya dia mendapatkannya, adalah pahalanya dari Allah? Ada, itu pang sudah. Itu pang sudah. Muttafaqun ala sihhatihi. Nah, ini ittifaq. Lah, ittifaq atas sahihnya. Bahkan rawahu Imamul Muhaddatsain. Nah, dua imam yang meriwayatkan ini, Imam Bukhari, Imam Muslim. Siapa naran sini Imam Bukhari? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzijah bin Barzijbah Al-Jufi Al-Bukhari. Imam Bukhari. Dia yang sebutinnya Imam Muslim. Siapa itu? Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaiburi radhiyallahu anhuma fi kitabaihima ladaini huma ashahul kutubil musannafah. Jadi bila sudah Bukhari Muslim ini berat kita anunya lawanannya nya kada ku dilawang takapit. Nah, jadi jelas bahwa ikhlas hukumnya wajib pada setiap amal. Di mana kita mengetahui kita tuh ikhlas? Di niat kita. Niat kita tuh kenapa? Apakah karena ini menjunjung perintah Allah,
atau ini karena mengikut Rasulullah, atau karena dunia yang ingin kita unting, atau karena perempuan tadi yang ingin kita nikahi dan lain sebagainya. Nah, maka di niat itulah kita mendeteksi apakah aku ini ikhlas atau kada. Nah, maka beberapa dalil Quran ini cukuplah menjadi dalil bagi kita, dan hadis ini bahwa ternyata ikhlas itu hukumnya wajib sesuai ujar ulama, ijma ulama dalam kitab-kitab tasawuf. Nah, jadi setiap satu setiap pertemuan malam Sabtu setelah kita membaca tadi membaca dalail, nah kita satu hadis yang kita baca. Nah, lalu kita malam Sabtu kaina itu pengajian guru kubah. Nah, pengajian guru kubah itu sidin baca kitab yang wasiat samaniyah itu, setelah itu menasid. Menasid. Nah, sedangkan yang untuk setelah baca burdah malam berikutnya maulid, nah itu lalu baca kitab ini juga. Karena maulid itu panjang biasanya, jadi kita setelah baca kitab ada benasin. Setelah baca kitab ada benasin. Lalu setelah baca Sabtu kainanya lagi baca burdah ulang, lalu baca kitab ini lagi. Nah, sedangkan ibah maulid itu baca kitab ini aja cuma ada benasin karena kepanjangan. Lalu Sabtu kainanya lagi baca burdah, baca kitab ini lagi, lalu benasin. Nah, kenapa? Karena burdah itu pendek aja. Sampat saja baca hadis ini, setelah burdah lalu benar usir sampat. Dan nasihatnya pun kita yang ambil yang pendek lah. Nah, sedangkan yang malam ini baca dalail. Sebenarnya sampat benasir sebenarnya. Lah, tapi isa bang sudah ini. Cuma karena kita ada kegiatan di luar. Jadi untuk malam ini kita nasihat kita liburkan dulu. Lah, jadi insyaallah malam Sabtu kaina itu berubah supaya itu benasir. Kita sedikit tahlil pendek aja, lalu dua haul jamak guru mubin.